Pembimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Yang pertama, bidang penerangan agama Islam akan saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu kemarin kita melaksanakan musyawarah pembentukan IPARI di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan insya Allah pada waktu dekat, IPARI itu adalah Ikatan Penyuluh Republik Indonesia. Sedangkan yang masih ada di lingkungan kita itu adalah Pokjaluh, kelompok kerja penyuluh. Kemudian ada juga FKPI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Namun yang sudah resmi di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah IPARI. Kemudian serapan anggaran untuk BIMAS Islam kita masih berada pada angka 65% dengan menunggu dana untuk P3K yang telah lulus itu ada 300 juta. Apabila itu ditarik oleh pusat dan akan dianggarkan di pusat kembali, itu akan naik menjadi 80%. Itu yang sudah kita konsultasikan dengan pihak PENAIS di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.